Dua tersangka berinisial AHS dan KBN ini hanya bisa tertunduk malu setelah keduanya berhasil diamankan pihak unit perlindungan perempuan dan anak Polres Asahan. Keduanya ditangkap petugas dalam kasus pencabulan terhadap putrinya, di mana tersangka AHS mencabuli anak kandungnya, sedangkan KBN dilaporkan atas pencabulan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Menurut Kapolres Asahan, AKBP Faisal F. Napitupulu, aksi bejat keduanya terbongkar setelah salah satu pihak keluarga mereka melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Ironisnya, kedua tersangka pencabulan ini telah dilakukan terhadap anaknya sudah terjadi hingga tahunan, mulai dari 1 tahun dan satunya lagi 4 tahun. Tersangka mengancam korban agar tidak melaporkan perbuatan bejatnya kepada orang lain. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku tega melakukan hal bejat tersebut dengan dalih sebagai pelampiasan terhadap ibu mereka yang tidak di rumah. Atas perbuatan kedua tersangka, kini anak mereka yang menjadi korban pencabulan masih mengalami trauma. Melakukan upaya paksa itu penangkapan dan penahanan terhadap kedua tersangka. Salah satu kasus adalah cabul terhadap anak kandung, di mana sudah dilakukan selama kurang lebih dari anak itu umur 8 tahun dan sampai dengan umur 9 tahun. Selama 1 tahun perbuatan itu dilakukan oleh ayah kandungnya, yang disebabkan oleh istrinya ini merupakan seorang narapidana dan masih menjalani proses hukum di rutan Asahan. Terus untuk kasus kedua itu ini sama juga, seorang ayah tapi bapak tiri itu mencabuli anak tirinya itu dari kelas 4 SD sampai dengan kelas 1 SMP, itu kurang lebih 4 tahun. Terhadap kedua tersangka pencabulan terancam hukuman maksimal 15 tahun hingga 17 tahun kurungan penjara. Dari Asahan Sumatera Utara, Agus Salim, Jubarta TV. Salam Jubarta.